Gunung Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dan juga merupakan rangkaian lingkaran api. Secara administratif, gunung ini berada di bawah 4 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Gunung ini memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Bagi masyarakat Pulau Lombok, khususnya suku Sasak dan suku Bali, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat suci dan merupakan istana para dewa. Di Gunung Rinjani ini terdapat Taman Nasional Gunung Rinjani yang terletak di kawasan peralihan biogeografis, tempat flora dan fauna Asia Tenggara bertemu dengan flora dan fauna wilayah Australia. Di wilayah Gunung Rinjani terdapat Danau Segara Anak, Gunung Baru Jari, Gunung Sangkareang, Gunung Wajah, dan beberapa gua, yakni Gua Susu, Gua Payung, dan Gua Manik. Danau Segara Anak merupakan sumber mata air bagi seluruh masyarakat Lombok. Air yang berasal dari danau ini mengalir hampir ke sebagian besar wilayah Lombok. Pertanian di sekitar Lombok tergantung kepada air danau ini. Danau yang memiliki luas 11.000 meter persegi dengan kedalaman 230 meter dan berada di ketinggian 2.000 meter dari permukaan laut, dikatakan oleh beberapa tetua adat di wilayah Bayan berfungsi sebagai pendingin gunung-gunung berapi yang ada di seputarnya. Danau ini diperkirakan terbentuk akibat letusan Gunung Samalas pada tahun 1257. Pendapat lain mengatakan bahwa Danau Segara Anak muncul akibat letusan Gunung Rinjani Purba. Kata Rinjani artinya tinggi dan tegak. Makna kata itu tampaknya sesuai dengan kondisi geografis Gunung Rinjani. Gunung tersebut merupakan gunung yang paling tinggi nomor 2 di Indonesia. Selanjutnya, nama Gunung Rinjani sangat mungkin berasal dari kata Rara Anjani yang berubah menjadi Renjani dan selanjutnya menjadi Rinjani. Sehubungan dengan kata Rara Anjani, di daerah Lombok Timur dapat ditemui desa yang bernama Desa Anjani. Demikian pula gedung pertemuan di Mataram yang diberi nama Gedung Dewi Anjani. Hal itu tentunya menunjukkan bagaimana masyarakat sangat menghormati dan menghargai nama tersebut meskipun sudah tidak sepenuhnya mempercayai mitos ini. Namun pemerintah Kabupaten Lombok Utara justru menjadikan Gunung Rinjani sebagai lambang kabupaten tersebut. Pada lambang tersebut secara khusus yang berhubungan dengan Gunung Rinjani disebutkan sebagai berikut. Rinjani disebutkan sebagai pusat kosmos yang merupakan orientasi kosmologis masyarakat Sasak pada umumnya dengan menyebutnya sebagai daya. Pusat kosmos dan konsep masyarakat Sasak merupakan pusat kekuatan magnet bumi dan kekuatan spiritualitas sehingga seluruh arah diorientasikan ke arahnya, misalnya dalam orientasi penataan ruang. Rinjani sebagai simbol ekologis disebut sebagai pasak bumi yang menjamin keharmonisan kehidupan dalam kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Rinjani sebagai kebanggaan masyarakat Lombok Utara sebagai salah satu gunung berapi aktif yang termasuk dalam kategori tertinggi di Indonesia. Nama Gunung Rinjani dari beberapa data disampaikan berasal dari nama Dewi Rinjani yang merupakan anak Datu Taun dan Dewi Mas. Namun data lain menyatakan bahwa nama Gunung Rinjani sangat mungkin berasal dari kata Rara Anjani yang berubah menjadi Renjani dan selanjutnya menjadi Rinjani seperti yang dikenal sekarang ini. Di sisi lain ternyata ada nama gelar untuk Sultan di Kerajaan Lombok yakni Sultan Rinjani yang merupakan anak dari Gaus Abdul Razak yang bernama asli Zulkarnain. Pada kisah yang lain lagi, Sultan Rinjani itu merupakan anak dari Penggendeng Segara Katon Rambitan. Yang menjadi persoalan adalah nama gunung itu diambil dari nama Dewi Anjani ataukah diambil dari nama Sultan Rinjani.
Masalah ini tidak dapat dijelaskan secara pasti, karena sumber-sumber yang didapatkan rata-rata berbentuk cerita rakyat dan babat, yang kesahihannya masih perlu diuji dan diteliti lebih mendalam. Di samping persoalan arti kata, nama Rinjani juga berhubungan dengan kisah-kisah yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Gunung Rinjani diyakini oleh penduduk sekitar dihuni oleh komunitas bangsa Jin yang sebagian besar mereka beragama Islam. Bangsa Jin itu dipimpin oleh Ratu Jin yang bernama Dewi Anjani. Dia bersemayam di puncak Gunung Rinjani. Dari puncak ke arah tenggara terdapat sebuah lautan debu atau kaldera yang dinamakan Segara Muncar. Konon pada saat-saat tertentu dengan kasat mata dapat terlihat istana Ratu Jin. Pengikutnya merupakan golongan jin yang baik. Kisah mengenai Dewi Anjani juga terdapat dalam manuskrip yang berjudul Doyaneda. Pada manuskrip itu dikisahkan Dewi Anjani yang memiliki julukan Ratu Mas Prawira mempunyai sepasang burung yang sakti, yang berparuh besi melela dan berkuku dari besi melela pula. Dalam cerita itu disebutkan bahwa sepasang burung inilah yang mengais-ngais gunung, sehingga gunung tersebut menjadi datar dan menjadi sebuah pulau. Pulau baru itu dinamai Pulau Sasak karena rapat oleh pepohonan. Suatu hari Dewi Anjani diingatkan oleh Patih Songan akan pesan kakeknya Nabi Adam supaya mengisi pulau baru itu dengan cara mengubah sekelompok jin bangsawan menjadi manusia. Ini merupakan kisah mengenai asal-usul terjadinya manusia di Pulau Lombok. Bagi masyarakat Sasak, terutama generasi lama menghayati cerita itu seperti cerita tentang leluhur mereka yang benar-benar terjadi, dan mereka menghormati Dewi Jin yang bernama Dewi Anjani. Pada bagian lain, yaitu di bidang ilmu mistik, kuasa gaib Sang Dewi Anjani sering diungkapkan dan menjadi teks sebuah mantra. Demikian pula para pemangku pada waktu mendaki Gunung Rinjani masih sering melakukan upacara mohon izin kepada Dewi Anjani terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian, yang disebut dengan upacara menyembih. Upacara lain yang berkaitan dengan keberadaan Dewi Anjani yaitu upacara kesuburan yang berkaitan dengan kerja bercocok tanam dan panen pada masyarakat lama, sering dikaitkan dengan berkah Sang Dewi. Pada masa sekarang, perubahan tata nilai pada kepercayaan dan bahkan teknik pertanian yang disertai upacara semacam itu sudah jauh ditinggalkan. Namun demikian, masih bisa dijumpai pada kelompok masyarakat tertentu saja atau pada teks mantra dan pujian. Kisah lain mengenai Dewi Anjani, yakni Sang Dewi merupakan seorang putri raja yang tidak diperbolehkan menikah dengan kekasih pilihannya. Kemudian pada suatu tempat, dalam mata air bernama Mandala, sang ratu menghilang. Ia berpindah tempat dari alam nyata ke alam gaib. Kisah ini terpampang pada pamflet yang berjudul Cerita Rinjani. Cerita lain mengatakan bahwa kisah Dewi Anjani berhubungan dengan penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Sekitar abad ke-16, penyebaran agama Islam dilakukan melalui pantai utara Bayan dan dari arah barat sekitar Tanjung. Pembawanya adalah seorang syekh dari Arab Saudi bernama Nurul Rasyid dengan gelar sufinya Gaus Abdul Razak. Dia menetap di Lombok bagian utara di daerah Bayan. Gaus Abdul Razak mengawini Denda Bulan, melahirkan seorang anak bernama Zulkarnain yang merupakan cikal bakal raja-raja Selaparang. Selanjutnya, Gaus Abdul Razak menikah dengan Denda Islamiyah dan melahirkan Denda Khomariah yang populer dengan sebutan Dewi Anjani. Hampir mirip dengan kisah sebelumnya, bahwa Dewi Anjani anak dari Gaus Abdul Razak, juga menyampaikan bahwa Dewi Anjani adalah anak dari Denda Islamiyah yang merupakan istri pertama Gaus Abdul Razak. Sebelumnya Denda Islamiyah disebutkan sebagai istri kedua. Yang berbeda lagi adalah Dewi Anjani pada versi ini memiliki dua orang saudara laki-laki,
yakni Sayyid Umar dan Sayyid Amir. Sementara saudara Dewi Anjani hanya satu orang, yakni Zulkarnain. Pada versi lain menyebutkan, nama lain Dewi Anjani adalah Dewi Rinjani. Dia adalah anak Raja Datu Tuan dan Dewi Mas Raja di Lombok. Pada awalnya sang raja dan permaisuri hidup aman dan tenteram, tetapi mereka sering bersedih karena belum dikaruniai anak. Sang raja kemudian memohon izin permaisuri untuk menikah lagi. Raja Datu Tuan kemudian menikah dengan Sunggar Tutul, putri dari Patih Aur. Dengan kekuasaan Tuhan, Dewi Mas yang mulai tersingkirkan tiba-tiba hamil. Sunggar Tutul iri melihat kehamilan Dewi Mas. Dia memfitnah Dewi Mas sehingga sang permaisuri diusir dari istana. Dewi Mas tinggal di Gili dan ditemukan oleh seorang nahkoda. Kemudian nahkoda itu membawa Dewi Mas ke Bali. Setelah sampai pada waktunya, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang laki-laki bernama Raden Una Putra Janjak dan yang perempuan bernama Dewi Rinjani. Saat mereka mulai tumbuh dewasa, mereka bertanya kepada ibunya, siapakah ayah mereka? Dewi Mas menyampaikan bahwa ayah mereka adalah Datu Tuan, seorang raja di Lombok. Raden Una Putra Janjak pun berangkat ke Lombok untuk menemui ayahnya. Pada awalnya mereka berperang, tetapi dengan terdengarnya bisikan gaib dari angkasa, sang raja mengetahui bahwa yang diajaknya berperang adalah anaknya sendiri. Mereka akhirnya berdamai dan Raja Datu Tuan menjemput Dewi Mas ke Bali. Raden Una Putra Janjak pun kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja. Sementara itu sang ayah dan putrinya Dewi Rinjani menyepi di puncak gunung untuk bersemedi. Disinilah kemudian Dewi Rinjani diangkat oleh para makhluk halus menjadi ratu. Sejak saat itulah gunung itu disebut sebagai Gunung Rinjani.